Halo teman-teman, ketemu lagi di TU Channel. Ini saya trip sampai di Kaliboja. Ini tepatnya di Kebun Teh Kaliboja ya. Masih wilayah Pekalongan, kecamatannya di Paninggaran ya. Nampaknya ini belum hujan, tetapi sudah mendung-mendung gitu ya. Ingin mereview lagi ya untuk keindahan dan kesejukan di wilayah ini ya, Kaliboja menuju perbatasan Pekalongan Banjarnegara. Itu di sini ini ada pertigaan ya, ke kanan ke desa Gunung Langit. Ini yang lurus kita ke Bedana. Ya, namanya di sana juga rame tuh. Ya, alamnya yang sejuk di sini ya. Ini apa ini? Oh, pangkalan gas ya. Tempat penerimaan pucuk, berarti produksi teh di sini ya. Jadi ini memang di lembah ya, di antara beberapa bukit, sehingga menjadi daerah yang datar. Wilayah Banjarnegara ya. Kita cari ini di mana tempatnya. Ning dalan sih yo. Pak ini, wow. Ini jalan gitu aja rame coy. Karena gak usah repot-repot ke pasar, sudah datang sendiri. Memang menguntungkan ya. Ya ini kalau ke lurus, yang lurus ini ke desa Sirupun ya, sampai ke Sidakangen ya, muter ya. Kita ke kanan aja. Ini masih desa Bedana. Wow, ini ada kolam renangnya coy. Mungkin kolam renang anak-anak mungkin ya. Halo. Nah, ini alam persawahan ya, yang hambar luas. Tidak disangka kalau ini di atas ketinggian ya. Karena Kalibening itu ya sekitar dengan Wanayasa dan juga dataran tinggi Dieng ya. Cuacanya udah dingin-dingin gitu.
karena sudah dataran ya. Ini apa sih? Oh ini peternakan bebek ini ya. Nah ini dia. Ya bebek-bebek yang digiring, jadi belakang itu pasti ngikuti depannya ya. Menarik. Ini di depan juga ada. Ya ini para peternak bebek ya. Sangat menarik. Dan ini di sini ini biangnya ya. Kalau terjadi hujan deras, di sini biangnya menggenang ya. Kalau sudah menggenang nanti sini kayak seperti kumpulan air ya. Membentuk seperti kayak danau. Harusnya seperti itu. Nanti alirannya ke sana ya, alirannya ke sana dan tertahan lama ya, karena daerah alirannya itu kecil, sempit, sehingga di sini tertahan lama. Nanti terakumulasi airnya sehingga mengumpul seperti lautan ya. Itu kalau terjadi hujan lebat, ini sering sekali di sini terendam. Dan lihat alam di sini memang sangat menyejukkan ya. Jauh mata memandang ini persawahan warga ya. Masih musim nanam ya, jadi padinya ini masih kecil-kecil, cenderung baru diolah tanahnya. Nah satu-satunya tempat yang tinggi ya hanya ada di sini nih, yang ada rumah-rumah ini kecil satu ya. Terendam ya, menyisakan yang satu ini di sini. Di sana Kali Bening ya, kota kecamatan Kali Bening. Pada mancing gitu ya. Ini kebetulan aja sore yang tidak hujan sehingga bisa ada nongkrong di sini. Untuk ngontel sangat
Tugu, kayak Tugu Jogja ini malah ya. Ya, Kali Bening, mendekati Pasar Kali Bening. Kanan ke Pekalongan, kalau kiri ini ke Wanayasa, arah